Halo teman-teman, ini kuasa hukumnya Anda Fra Praika datang ke rumahnya Anda Fra Praika teman-teman. Aku pengen main aja. Oke, siap. Itu punya juga lengkap. Enggak ada rumah belakang. Yang Mas Diono yang mana? Eh, Mas Diono yang ini. Anu yang apa di belakang Istantika? Ya. Kalau yang catching apa dong? Catching. Mas catching ini. Lanjut dengan Mas Diu. Siapa? Mas Diu. Diu. Ini Mas Kalori. Anggi Mentul. Ini istrinya Mas Cing. Istrinya Mas Cing. Yang itu tanya Pak itu ngeluyur. Ngeluyur. Tinggalan. Tinggalan, Pak. Belakangan biasa buksu. Kurang terkenal ya. Iya, Pak. Para kuasa hukum Anda Fra Praika. Oi, jalan ke rumah. Menuju mau bersilaturahmi teman-teman. Cari Anda Fra Praika. Satu. Waalaikumsalam. Sambut sama Om Rais. Sambut sama Om Rais. Ini lengkap sekali. Jadi sama-sama Om Rais teman-teman. Kuasa hukum Anda Fra Praika lengkap ya teman-teman. Langsung ke rumahnya Anda Fra Praika. Sepertinya ingin menuntaskan suatu hal teman-teman. Kita tunggu saja, semoga ada kabar baik ya dari kuasa hukum dan juga keluarga Anda Fra Praika. Semoga persoalannya selesai dengan legowo ya teman-teman. Kita tunggu saja informasi selanjutnya teman-teman. Halo teman suka jalan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman suka jalan, di sini Ananda Fra Praika kedatangan tamu, yaitu pengacara dari Ananda Fra Praika. Ini lengkap teman-teman, ada beberapa orang. Barusan sudah berdiskusi di rumahnya Pak Joko. Kita lihat teman-teman kepulangannya. Masih ini membicarakan suatu hal teman-teman yang berkaitan dengan persidangan Ananda Fra Praika dan kasusnya. Oh, Om Rais sepertinya mau keluar juga teman-teman sama Pak Joko karena bersiap-siap memakai sepatu, sepertinya akan keluar bersama dengan kuasa hukumnya. Kita coba bersiap-siap masuk ke dalam mobil teman-teman. Mau healing dulu. Healing dulu Pak. Lancar. Ada 1, 2, 3, 4 orang dari pihak kita yang juga Joko dengan Om Rais teman-teman mau keluar ini. Jadi bawa 2 mobil. Satu mobil dari kuasa hukumnya dan 1 mobil lagi dari mobilnya Pak Joko dengan Om Rais. Ini sepertinya Anda Fra Praika tidak ikut teman-teman. Mau belok sini terus.
Jadi satu mobil di depan ada Om Rais, Pak Joko, dan satu kuasa hukumnya dari Anugrah Prayoga. Dan di mobil berikutnya semoga lancar ya teman-teman. Doakan saja, kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk persoalan Anugrah Prayoga ini teman-teman, dengan timnya ya. Akhirnya teman-teman sore ini ya Allah ada keterkait gitu ya. Jadi setelah 2 hari Om Rais datang langsung ke Banyuwangi dari Jakarta. Dari Jakarta ke Banyuwangi, lalu ketemu Pak Joko tadi agak lama tadi, langsung jemput Parel, lalu pengacaranya datang, keluar bareng-bareng. Nah, ada apa kita tahu, tapi sisanya cuma bisa mendoakan aja. Waktu live itu Om Rais juga bilang mohon doanya aja, karena semuanya katanya pengen yang terbaik buat Parel gitu kan. Semoga bisa terselesaikan dengan cuma ulangi aja. Iya, dengan baik. Oke oke, kita doakan sama-sama guys ya. Iya. Para follow semua. Semoga karena ada permasalahan dengan manajemennya Anugrah Prayoga. Kita doakan saja teman-teman. Sepertinya ini akan menyelesaikan masalah. Semoga masalah cepat selesai dan Anugrah Prayoga bisa berkarya seperti biasanya teman-teman. Betul saja infonya hari ini, sore ini teman-teman di rumahnya Anugrah Prayoga. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, telah di subscribe. Terima kasih. See you in the next video. Bye-bye.